Miduri Nesen. Aku udah mulai live ya. Mau makan sushi. Aku dari kemarin tuh udah pengen banget makan sushi sebenarnya. Pertama di tahun suka banget kalau dianya tuh setengah mateng, kalau nggak mateng justru aku nggak bisa guys. Itu kok makin sini dia makin kecil ya? Pasan dulu tuh gede banget gitu. こんな声が聞こえてしまったら僕の心が持たない。その傷、自傷なの。
知れるためにも、いい加減姉さんを知るしかないだろう。それより困るのはペンマウトだよ。我々には西のスパイ、とりわけ黄昏を捕らえる使命がある。引いてはそれがお姉さんの安全を守ることにつながるんだ。分かってますね、今は。ロイド・フォージャー、貴様がいつの日か姉さんを泣かせたその時には。 何あれ、なんか私は妻失格ですとか言ってた。うっす。あ、どうやったらいい奥さんになれるか。夫婦仲うまくいってないの。いえ、そういうわけでは。ただ田中との付き合い自体初めてなので、どのように振る舞えばいいかわからなくて。過去の交友関係からもしやとは思ったが、夜さんはやはり男との交際経験なかったのか。 Enak banget. Tau gak sih, aku belajar megang sumpit. Tapi aku gak tahu ya sekarang megang sumpit aku bener apa enggak. Tapi aku belajar megang sumpit itu gara-gara di komik Hai Miko. Pas Mikonya itu gak bisa megang sumpit, jadi Mikonya itu megang sumpit tuh kayak gini. Terus habis itu dia ngebantuin ibu-ibu gitu. Terus ibu-ibunya punya toko teriyaki, toko apa gitu, toko makanan. Terus sama anaknya ibu itu, Miko diketawain gitu gara-gara megang sumpitnya jelek. Terus abis itu sama Tape dibantuin pegang sumpit yang bener caranya gimana. Terus katanya kayak gini, jadi megang sumpitnya tuh ini bikin ini dijepit di sini, terus si jari manisnya itu kayak jadi tumpuannya. Terus yang atas dijepit juga di jempol sini, tapi ditaruh di jari tengah. Terus yang digerakin itu cuman jari yang sumpit yang di atas. Gitu katanya. Terus aku ngerasa kayak iya juga sih, enak juga sih. Jadi caranya gitu guys, katanya. Cuma aku gak tau ya bener apa enggak. Maksudnya cara aku menyampaikannya bener apa enggak. Makasih Karosu. これはおそらく西側へ当てた暗号文書。差出人のバーンズはお前の上司か。そうです。貴様の名前はヨルフォージャーです。おやおやおや、ヨルフォージャーだと。ここに名前が書いてあるな。協力者の一人でと。ノリノリじゃないか。貴様らグルだったのか。知りません。何かの間違いです。 素直に吐いた方が身のためだぞ。市役所じゃつい先日も財務部の男が捕まったし、内部の腐敗が相当進んでいると思う。あいつの末路は悲惨だったらしいね。えぐい拷問で精神までやられちまって獄中で自害しちまったって話やんか。先月はこいつくらいの年の女もしょっぴかれてたよな。ほら、あの銀秘書の。こいつのキャラ付けは何なんだ。ああ、あいつは 身内に保安局員がいたもんで釈放になった。難しくない。保安局。特権だよな。局員の家族は大抵の容疑は恨むやにできしまうもんな。まあとにかく収容所まで同行願う。もし弟が保安局員だと知っている、有利の名を出せばすぐに収まる。同業者相手に隠し立てする理由もないし、事を荒立てれば俺や同僚に怨む疑念を持たれる結果になる。さあ許さん、あなたが来る。 私は日々この国の人々のために働いています。スパイ行為など決していたしません。しらを切っても無駄だ。いいからおとなしくし。私、既婚者だと申し上げました。気安く触れないでください。お前、こんな真似して家族もろとも。ただ。 Tadaaa. Tapi dulu tuh gendut-gendut. Kenapa sekarang jadi kayak gini?
Sebenarnya bosnya kayak didikitin gitu loh. Soalnya dulu aku kalau makan ini aku kenyang, kok sekarang BTW, Spy Family itu udah selesai ya season 2-nya ya? Berarti season 3-nya kapan dong? Iya aku tahu, tapi pas aku bilang kayak gitu pas IGN live ada yang bilang hoax. Kenapa nih ya? Kira-kira ya Spy Family yang movie itu aku mau nonton. Aku mau nonton deh. Kayaknya aku bakal
langsung jadi orang pertama nonton. Iya sih, gak mungkin. Itu tidak mungkin. Pasti aku yang terakhir. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ohayou gozaimasu, sensei. Eh, itadakimasu. Sensei ga shotousen no tannin o motareru no wa hitashiburi deshita ne. Desu ka? Kotoshi wa. Ma, shigoki gai no aru seito tachi da yo. Eh, nandemo sassoku shonichi ni torido o atae ni natta toka. Ma, meimon iiden ni oite wa keu na koto dewa atta ga. 私も知る限り初めてですね。あくまで公正な裁定を下したまでのことだよ。余興を行いは、たとえ不始末には相応の罰を与える。それが教育の本懐というものだ。お見それしました。いい伝の門をくぐった初等生たちが、日々エレガントを体得することで、伝統は守られ受け継がれてゆく。 Ini karena Anya gak ngeluarin episode baru, jadi aku tonton-tonton terus. Gitu. Aku gak bosen. Aku nggak tahu guys, nggak tahu anime yang lain kecuali Spy Family. Maksudnya aku belum nonton gitu, belum tahu. Kasih tahu makanya. Kalau kamu mau aku Jiko datang ke teater ya, atau nonton event off air. Iya, aku off air terbanyak tahun 2023 guys. Si paling off air. Jeng jeng jeng. Ternyata aku banyak juga ya show di tahun 2023. Kalau rambutnya udah pasti lah ya, maksudnya rambutnya aku cuma absen satu kali. Itu pun aku juga show absennya. Jadi aku seneng sih. Pokoknya tahun 2023 tuh aku paling gak bisa melupakan apa namanya? Yang aku ke Thailand Circle Jam sendiri. Terus abis itu apa namanya? Yang Shooting Sayonara Crow. Terus Ponytail. Terus Oshibe juga. Oshibe mantep banget sih. Banyak deh aku belajar balet. Yang tadinya belum bisa balet sama sekali ya, terus tiba-tiba menjadi center balet. Itu sangat sangat cukup gitu. Gimana ya, yang emang belum bisa apa-apa kan. Tapi aku senang aku dapat kesempatan itu di tahun 2023. Terus itu aku ngerasa sih aku banyak dapat kesempatan-kesempatan yang apa ya, yang belum pernah aku rasain gitu loh. Ya contohnya maksudnya kayak balet. Terus abis itu aku bisa ke Circle Jam Thailand sendiri, yang orang-orang pada saat itu tuh khawatir kayak putih bisa nggak ya kayak gitu. Tapi aku bisa ngelewatin itu. Terus abis itu apa lagi ya, di Oshibe juga aku bisa bawain konsep yang seksi yang kayak gitu. Apa lagi sih, aku lupa ya apa ya. Terus saya narak crawl itu apa lagi sih, aku lupa guys. Summer tour tuh apa ya aku ya kayak gitu deh.
aku happy sih. Apalagi aku ngeliat yang ada yang ngerekapin itu juga kan, yang kayak show terbanyak, event off air gitu. Terus aku kayak, wih deh, gak kerasa ya ternyata kalau ternyata tiba-tiba, aku gitu. Ya banyak, banyak! Kayak itu kocak aja sih. Soalnya aku gak ngitungin, aku gak tahu kan. Hebat sih, keren. Makasih ya sudah menghitung. Apa sih? Awas lo, aku lagi live. Terus habis itu tentang kamu kan? Yaudah. Terus habis itu apa ya? Semoga tahun 2024 aku juga bisa ngerasain hal-hal yang belum pernah bisa aku rasain sih. Ya. Iya. Iya. Makasih aku kalau kayak gitu tuh, aku lagi kesel membaca komen. Gak sih, udah gak apa-apa. Gencana. Wish di tahun 2024, ya itu tadi. Semoga aku bisa mempunyai pengalaman-pengalaman yang seru, mendapat kesempatan-kesempatan yang belum pernah aku rasakan. Aku lagi nonton Spy Family. 2024 semua kita sering bertemu. Min. Nonton ulang guys, aku lagi nonton ulang aja. Jina, cici no hana wa hana. Cici to haha icha icha. Tahu kalian mau aku cosplay apa? Satu, dua, tiga. Tada! Kok jelek ya? Haha.
Mau sekarang aku bisa telepati ke semua orang. Aku tahu kalian abis ini bakal komen bilang Anya bilang kawaii, bilang cantik. Nggak bisa baca komen, komennya cepat. Habis ini kalian bilang cosplay, tapi aku belum mau cosplay. Aku masih belum pede guys kalau kayak gitu. Ini sebenarnya tuh pinjam dari temen kakakku, makanya ini. Aku tahu kalian mau melihat apa. Palanya miring guys, jangan miring, jangan miring. Ini Januari bro, Januari. Demi apapun kita sudah yaudah kali ya, jangan seperti ini terus ya gak? Aku gak mau pakai bener-bener sih, soalnya pasti jelek kalian nih, ini ya jelek. Rambut aku kayak gini. Duh, gak bisa nih. Blackpink! Omae wa iiden. Izure wa rikugun no eiyuu to naru beki. Tererere, ae ae. Blackpink! Tererere. Saa yes sa! Saa yes sa! Boku no shouri wa kimatte iru no sa. Chotto! Anna no atattara shinjau shi! Kawaii.
Butet, saran potong rambut dong buat cowok, mana aku tahu. Aku tahu. Cepak. Iya enggak sih? Ada kan potongan cepak? Iya enggak sih? Yang ini kan cepak se yang gitu deh. Dah. Bisa yang benar enggak Kanovalian do? Fotonya jangan pakai yang foto itulah. Ganti ya. Enggak ada mengirim bunga. Oke, okay, Nano. Makasih Kak Nova Yando, Kak Fikra, Kak Muhammad, Kak Bella, Mina, Kak Leni, Kak Prio, Kak Nurita, Kak Gary, Kak Rian, Kak Samsu. Arigato. Sosokan ini biang si Arigatoan. Iya, kakak semuanya. Dah. Besok kan live lagi, jadi udahan dulu ya. Dah.